Di Jombang, Jawa Timur, seekor ular sanca panjang 4 meter tiba-tiba muncul di pekarangan rumah warga. Diduga ular ini kelaparan dan sering memangsa unggas dan ayam peliharaan warga. Setelah mendapat laporan dari warga, petugas damkar Mojo Agung langsung melakukan penangkapan ular sanca kembang yang nyaris masuk ke dalam rumah warga di Desa Dukumojo, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ular sanca terus meronta dan melawan saat diamankan petugas. Berkat bantuan warga, ular yang telah memangsa 4 ekor ayam ini akhirnya berhasil diamankan. Soim, warga setempat, menjelaskan ular ini tiba-tiba muncul dan naik ke teras rumah warga. Warga yang panik kemudian mengepung ular dan menghubungi petugas damkar Mojo Agung. Beruntung, petugas damkar segera datang ke lokasi dan menangkap ular sanca. Ini tadi ular masuk mana, Pak? Teras rumah. Apakah sebelumnya di sini banyak hewan yang ternak yang hilang, Pak? Banyak. Ayam. Dari pos damkar Mojo Agung Kabupaten Jombang mendatangi lokasi dan melakukan evakuasi atau penangkapan. Dan dalam penangkapan tersebut, ular tersebut melakukan penyerangan kepada petugas. Untuk keamanan, ular tersebut kemudian dibawa petugas damkar Jombang. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus melaporkan.